Itu titik evakuasi penumpang kapal feri KMP Royce 1 yang terbakar. Kapal feri itu dari pelabuhan penyeberangan Merak terbakar di perairan Merak pada Sabtu 6 Mei 2023. Kobaran api tersebut membuat sejumlah penumpang dilanda kepanikan. Berdasarkan informasi, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 15.20 WIB. Saat terbakar, posisi kapal sedang dalam perjalanan membawa penumpang dan kendaraan dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan Bangkahuni di Lampung. Berdasarkan informasi terbaru, api bersumber dari cas di sebuah bis. Hingga saat ini belum diketahui berapa jumlah penumpang yang berada di kapal tersebut. Kita berharap tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Mobil lama di belakangnya, aman.